Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada murid-murid semua. Bertemu lagi kita pada hari ini dalam pendidikan khas bagi subjek pengurusan diri tahun 2. Hari ini kita akan belajar bertemakan kenali diri saya. Kemahiran kendiri. Okey, jom kita teruskan kepada apa yang akan kamu dapat hari ini. Baik, yang pertama, kenali diri sendiri dan keluarga asas. Kamu akan dapat menyebut nama, umur dan jantina kamu sendiri. Okey, hari ini kita akan cuba capai 3 perkara tersebut, iaitu kamu boleh sebut nama kamu, umur kamu dan jantina kamu sendiri. Okey? Jadi mari kita teruskan kepada isi pembelajaran. Okey, cuba lihat pada skrin. Ini adalah gambaran di dalam kelas. Jika kita berada di sekolah, cikgu akan buat situasi seperti ini. Akan ada seorang murid berada di hadapan dan kamu akan cuba memperkenalkan diri. Baik, mari kita lihat dialog yang dituliskan pada pelajar murid perempuan ini. Cikgu akan cuba bacakan dulu, kamu cuba dengar dengan baik. Saya Nani. Umur saya 8 tahun. Saya murid perempuan. Cikgu ulang. Saya Nani. Umur saya 8 tahun. Saya murid perempuan. Ya, itulah tadi dialog yang telah disebutkan oleh Nani. Ini pelajar perempuan ni, murid perempuan ni, bernama Nani. Baik. Selepas ini, cikgu akan minta kamu untuk cuba memperkenalkan diri. Kamu boleh sebut nama, umur kamu berapa tahun dan kamu lelaki ataupun perempuan. Baik, cuba kita lihat dalam gambar ni. Kita cuba kenal pasti. Ini murid perempuan. Yang berada di sebelah dia, guru perempuan. Ini adalah guru perempuan. Mari kita lihat murid lelaki. Ini ada murid lelaki 1, 2 dan 3. Ini pula murid perempuan. Jadi cikgu yakin dan pasti kamu sudah dapat kenal pasti siapa lelaki dan perempuan. Okey? Dan kamu kena kenal pastilah jantina kamu. Kalau kamu lelaki, kamu sebut kamu lelaki. Kalau kamu perempuan, sebut perempuan. Okey, cikgu akan cuba tunjukkan contoh cara memperkenalkan diri. Okey, cikgu akan memperkenalkan diri cikgu. Nama saya Haizan. Umur saya 25 tahun. Saya seorang lelaki. Cikgu ulang. Nama saya Haizan. Saya berumur 25 tahun. Saya seorang lelaki. Baik, itulah cara untuk kamu memperkenalkan diri. Jadi, cikgu harap nanti kamu berada di rumah, cuba kamu memperkenalkan diri kamu dengan menyebut 3 perkara ini. Nama, umur dan jantina. Minta ibu bapa kamu rakam video kamu memperkenalkan diri dan hantarkan kepada cikgu.
Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Itu sahaja untuk hari ini. Jumpa lagi untuk sesi yang akan datang. Assalamualaikum.